Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Apa kabar? Kumaha damang? Bagaimana beras di rumah? Apakah masih aman? Setelah kemarin harga cabai turun dan harga telur melonjak tinggi begitu. Oke, brother and sister, kali ini saya masih bermain Flight Sim 2018 ini, yaitu pesawat simulator. Oke, mudah-mudahan pendaratan sekarang bisa aman lancar setelah kemarin, video kemarin begitu. Pendaratan saya cukup membagongkan, nah begitu teman-teman. Pendaratan yang sangat buruk kemarin sampai pesawatnya meledak begitu. Oke, tapi tenang saja. Kali ini saya bermain aman begitu. Karena udah beberapa kali saya latihan. Dan alhamdulillah, setelah beberapa kali latihan, akhirnya saya bisa mendarat dengan mulus begitu. Oke, mudah-mudahan kali ini bisa mulus lagi. Oke, kita landing. Landing apa ini, apa ya namanya teh? Ya pokoknya kita terbang pesawatnya. Jangan lupa seat belt-nya dan juga jangan lupa tonton terus videonya sampai beres. Dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel Muhammad Sultan dengan klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Oke, brother and sister, kali ini saya menerbangkan pesawat Indonesia merah putih. Allah, ini sangat ya, berhubung kemarin 17 Agustus hari kemerdekaan, jadi saya memilih pesawat merah putih begitu biar agak nyambung begitu. Oke, teman-teman semuanya, brother and sister. Nah, kalau di dalam pesawat ini, dalam pesawat simulator ini adem, nggak ada suara bisingnya. Tapi kalau di luar, bising sekali begitu. Oke, kita harus belok ke kanan terus. Harus belok ke kanan. Nah, itu di bawah ada gunung. Itu gunung apaan itu? Awas, jangan-jangan itu gunung Ciremai lagi. Kayak waktu itu nabrak, bukan gunung Ciremai ya, Gunung Salak. Oh iya, Gunung Salak yang di mana sih, yang di Bogor begitu ya. Ada salak segede gunung, jadi ketabrak pesawat gitu. Karena pesawatnya kurang tinggi, sana begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, brother and sister. Di bawah pemandangannya sangat edun sekali. Waduh, high altitude ini ketinggiannya melebihi batas begitu, jadi harus direndahkan ini. Kalau terus dipaksakan ini bisa meledak. Baling-balingnya bisa meledak, guys. Ya, setelah tadi saya bermain beberapa kali, ini kalau altitude ini dipaksakan maka akan meledak baling-balingnya begitu teman-teman. Oke, kita masih belok ke kanan, kita harus ya searah, kita harus searah. Bisa lihat di peta itu, jadi kita menuju X yang warna kuning begitu teman-teman. Oke, kita lihat pesawat Indonesia ini. Wah, keren sekali ini dari bawah. Dari depan mantul sekali ini, brother and sister. Ini pesawatnya jenis apa ya, saya juga kurang tahu begitu.
Tapi ini pesawat sangat bagus sekali. Mungkin ini pesawat bikinan almarhum B.J. Habibie kali ya. Oke, kita harus belok kiri terus, brother and sister. Kita lihat map. Ini ngaco berarti itu. Ngaco ini, dari tadi saya muter-muter. Waduh, malah ada di belakang itu huruf X-nya. Oke, saya muter lagi. Muter terus. Oke, kita kembali ke dalam kabin pesawat. Kita kembali ke dalam kabin pesawat. Kita lihat di bawah. Wow, itu ada Ciwidey yang begitu, teman-teman. Kalian tahu Ciwidey? Ciwidey itu tempat rekreasi di Bandung. Untuk kalian yang belum pernah ke Ciwidey, silahkan coba ke Ciwidey. Tempatnya dingin, ada kebun tehnya gitu. Dan di samping Ciwidey, di Bandung juga banyak sekali tempat wisata seperti Pangalengan, Lembang, begitu teman-teman. Jadi promosi ya mak. Oke, lanjut ini malah. Oke, masih lama ini perjalanan. Oke. Ini, nah ini mapnya. Petanya udah searah. Tinggal lurus aja. Ini kita nyebrang, nyebrang laut yang di bawah. Terus itu landasannya. Nah, di sudah lautan ini. Waduh, ada awan gelap ini. Wah. Menggeber-geber begini. Oke, kita rendahin dulu. Oke, 27 26. Please reach 3400 4400. Oke, kita naikin lagi ke 3440. 34400. Begitu brother and sister menehese setting. Oke, lens. Nah, ini kalau udah begini, ini sebentar lagi. Oke, berarti no landasannya itu bandaranya no ada di bawah sana no. Oke, kita rendahin abis ini. Kita rendahin abis. Ini susah merendahkannya. Oke. Oke, saya lagi berusaha. Oke, untuk para penumpang, seat belt-nya jangan lupa dikencangkan dan berdoa. Semoga kita selamat dengan penerbangan Kapten Sultan. Oke. Nah, ini udah aman begitu. Oh, udah aman. Nah, itu landasannya ada di depan begitu, brother and sister. Oke, mantul. Nah, ini kurang bawah, harus direnahin dulu lagi. Oke, turunin. Diturunin itu gilininya, apaan gilining? Oke, bannya begitu. Bannya begitu, teman-teman. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti mulus lah. Ini harus mulus. Oke. Ini kurang naik kayaknya. Oke, naik dikit. Landasannya di depan itu yang banyak lampu-lampu itu. Awas nabrak gedung. Oke, direndahin dulu ini gasnya. Setengah. Hmm.
Oke, pegangan semuanya. Jangan lupa direm. Oke, gasnya matiin rem. Alhamdulillah, ternyata ini sukses begitu, brother and sister. Oke, brother and sister, terima kasih udah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Muhammad Sultan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.